Margaret, silakan. Ya, terima kasih El. Kalau tadi sebelum kita berehat dan memberi ruang untuk pelapor-pelapor kita, kita ada tanya soalan panas kepada dua panelis kita pada hari ini, iaitu mengenai jangkaan kerusi yang akan dimenangi oleh GPS khususnya dalam kita melihat dengan situasi pengundi-pengundi di kawasan-kawasan terlibat yang kita dapat saksikan tadi lengang di situ. Jadi mungkin bagi Dr. Anul, bacaan bagaimana untuk kerusi yang bakal dimenangi? Itu satu soalan yang menarik yang ditunggu-tunggulah kan. Seperti yang saya katakan tadi, ada 25 kerusi yang kita anggap sebagai kerusi kompetitif. Jadi kalau ada 82 kerusi, kita tolak 25, masih lagi 23. Yaitu lebih daripada 55 kerusi. Sebab untuk mendapat 23, GPS harus mendapat lebih daripada 55 kursi. Bagi saya 23 itu di dalam tangan. Cuma berapa jumlah kursi 23 yang akan diperolehi itu masih menjadi teka-teki lah sehingga pada hari ini. Tapi saya yakin dengan assessment yang kita dah buat, dengan research yang kita dah buat, GPS mampu kembali berkuasa dengan 23. Cuma 23 berapa jumlah kursi yang diperolehi itu kita serahkan kepada pengundi lah. Begitu. Jadi selebihnya daripada 23 itu, lebihan kerusi daripada 55 itu bagi saya merupakan satu bonus besar lah kepada GPS. Yang penting GPS menang 23 dan 23 itu akan memberikan leverage kepada GPS, political leverage. Itu yang penting bagi saya. Prof. Sandi? Semenjak 2008, 2011 dan hingga 2018 pilihan raya negeri atau pilihan raya nasional, social media mula berpengaruh dalam pilihan raya di negara kita lah. Tetapi pada masa itu juga kempen secara tradisional masih diutamakan. Walkabout, jalan-jalan, berceramah, kempen pintu ke pintu atau kampung ke kampung, rumah panjang ke rumah panjang. Ini memberi kelebihan kepada parti yang mempunyai jentera-jentera kempen yang lebih kukuh dan mempunyai sumber yang lebih banyak dan political database yang kuat. Tapi kali ini, kerana keadaan tidak normal, saya rasa sosial media memang digunakan sepenuhnya. Tapi yang kita nampak ialah YouTube dan Facebook. Yang kita tak nampak dan saya dengar ini adalah kumpulan WhatsApp yang ditubuhkan, diwujudkan untuk menyampaikan mesej tertentu. Dan ada saya dengar juga bertelepon. Ini kita tak nampak yang kempen secara senyap. So oleh sebab itu mungkin seperti apa yang ada kata ni, ada banyak kursi panas. Saya rasa GPS dapat 23, dia memerlukan 55. Tetapi saya rasa majoriti 23 itu tidaklah comfortable sangat, tidak selesa sangat. Saya rasa dalam lingkungan 60, 61, 62. Baik. Wow, itu angka itu angkanya. 62, 61? Magic number. Ya, magic number. Bacaan pagi ini. Bacaan pagi ini dan sepanjang hari ini kita akan bawakan secara peringkat perkembangan dari masa ke semasa bersama rakan-rakan pelapor di lokasi sehinggalah ke selepas selesai proses penjumlahan rasmi undi malam nanti. Sebenarnya kita akan bersama lagi dengan tetamu-tetamu kita untuk bicara lanjut lagi tentang bacaan dan juga cerapan daripada situasi semasa untuk PRU Dun Sarawak yang ke-12 ini. Tetapi kalau kita lihat ada banyak sebenarnya perkara yang menjadi penelitian khususnya pengundi apabila mereka mengundi. Satu adalah calon itu sendiri yang kita bicarakan sebentar tadi dan juga parti. Tetapi ada juga pengundi-pengundi di atas pagar yang mereka ini adalah terdiri daripada mereka yang tidak pasti sama ada ingin memilih ataupun tidak ataupun sekadar merosakkan undi saja. Jadi ini adalah perkara
perkara yang pernah berlaku sebelum ini pun. Ya. Jadi mungkin undi protes juga wujud di situ. Ya. Mm-hmm. Apa yang kita harapkan sejak kita bersiaran 8 pagi tadi dengan berkongsi juga buah fikiran bersama dengan penganalisis ekonomi di penganalisis politik di studio bersama kami di Randau pagi ini. Mm-hmm. Kita harapkan ini sedikit sebanyak berjaya memberikan harapan, memujuk pengundi-pengundi di atas pagar ini untuk cepat-cepat menyemak status undian mereka, di mana mereka perlu pergi pusat mengundi dan saluran yang betul dan membawa dokumen dan memastikan segala SOP dipatuhi. Sebenarnya tidak perlu risau kerana banyak SOP sejak 5 Disember yang lalu pihak SPR telah pun mengwar-warkan SOP pencegahan COVID-19 untuk pilihan raya umum ini. Antaranya, kalau dilihatkan penandaan dakwat untuk pilihan raya kali ini, jari telunjuk kiri pengundi dicelup dalam dakwat kekal dan kemudian dilakukan sanitasi tangan sebelum pengundi menerima kertas undi. Itu antara SOP-SOP yang dilakukan sepanjang hari ini. Biar apapun, yang penting adalah penjagaan SOP anda secara kendiri, kerana dalam situasi kita berada di kawasan awam, pastinya pematuhan itu perlu kita laksanakan sepanjang masa. Cuma untuk tempoh mengundi ini dengan bilangan yang mungkin ramai di sesuatu kawasan akan menyebabkan risiko itu lebih tinggi. Jadi kita nak berehat seketika. Kita nak bersama dengan El seketika untuk cerapan lagi di gerbang analisis. Mungkin bersama dengan pelapor-pelapor kita yang lain lagi.